Weni Aryani menyesal telah lakukan hal ini ke Rezky Aditya. Karton News, tanggal 26 Juli tahun 2021. Weni Aryani menyampaikan permintaan maaf kepada sang anak atas keributan dan kehebohan yang dibuat dirinya dengan Rezky Aditya. Dalam pernyataannya, Weni Aryani meminta maaf kepada sang buah hati atas kesalahan yang diperbuat dengan Rezky Aditya di masa lalu. Weni Aryani mengaku sangat menyesal lantaran sang anak yang masih kecil harus menghadapi situasi seperti saat ini. Weni Aryani tak menampik bahwa ada masa ketika ia merasa sangat terpuruk karena mengurus kasusnya dengan Rezky Aditya. Ia lantas dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengharapkan uang dari suami Citra Kirana itu. Weni mengakui jika kisah itu adalah suatu kesalahan yang ia lakukan sekitar 8 tahun lalu. Bahkan Weni sangat menyesal telah melakukan zina di luar pernikahan sehingga membuat orang tuanya kecewa. Ia pun mengungkapkan awal pertemuannya dengan suami Citra Kirana itu. "Saya memang usia di atas Rezky, jadi ini kejadian sudah 8-9 tahun yang lalu. Kebetulan saya sama Rezky itu beda sekitar 3-4 tahun, usia saya sekarang 39 tahun, Rezky kalau nggak salah kelahiran tahun 85, ucap Weni kepada Denny Darko. Ternyata awal pertemuan mereka terjadi saat Rezky berniat membeli salah satu rumah milik Weni. Rumahnya tersebut dibeli Rezky dengan harga 4 miliar rupiah. Kini konflik keduanya belum menemui jalan penyelesaian.